Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petang-petang kepada semua followers yang dikasihi, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Taala. Jadi insya-Allah tuan-tuan bermeh tu betul ni. Malam ni insya-Allah tuan-tuan tunggu, kita akan ada live, kita akan merawat di kedai lah, no. Ni tak ada apa, minyak kosong ni. Kosong ni. Okay, insyaAllah nanti kita akan buat esok. Kita akan ni tengok ni. Ni hak ni Wahabi tengok ni marah ni. Ni noh. Ni saya sikit pinggang saya pakai saat ni. Jangan duk tuduh segi apa pula kan, macam-macam kan. Ni saya sikit pinggang sikit ni. Saya pakai kat bahak. Adalah kayu-kayu campuran ni untuk kuatkan pinggang saya balik insyaAllah. Alhamdulillah. Dengan izin Allah selalu lah. Saya sakit pinggang pun, ubat pun saya makan juga. Tapi saya ni pun saya pakai juga untuk rawatan, declare siap. Okey, jadi insyaAllah esok tuan-tuan tunggu lepas zuhur insyaAllah tuan-tuan, kita akan buat proses macam tradisional tu. Cara rawatan dia, cara rawatan, cara masak dia tradisional. Kita akan masak dengan kawah, kita akan masak dengan kayu api. Cuma awal tu kita akan buat live, tunjuk tuan-tuan macam mana kita masuk herba apa semua. Lepas tu kita tutup balik live. Sebab apa? Masak dia hanya mengambil proses 8 jam masak minyak ni. Esok saya akan buka dia punya order dalam Shopee insyaAllah. Saya akan buka dalam order Shopee insyaAllah. Jadi lo ni dia ni tengah duk buat stiker. Lo ni dia ni duk tengah buat stiker lah. Stiker minyak. InsyaAllah. Malam ni insyaAllah kita akan ada rawatan. Lawa tak tu. Lama-lama para alim lama kita lekat. Semoga ada berkah di tempat pusat rawatan kita ni insyaAllah. Dengan izin Allah. Tu dia tu. Itu antara guru utama saya lah. Gemak ni. Gemak ni antara guru utama saya. Tak lampau. Apa rampau punya kamak kita buat teh. Waalaikumsalam, waalaikumsalam. Hari ni kita tak buat rawatan. Hari ni kita tak ambil rawatan. Sehari dua ni saya nak settlekan. Hari ni ada temu janji. Sebab dia ada berapa kedai ni? Tiga kedai. Hari tu teruk kita merawat dia sampai muntah darah. Kita tengok malam ni dia muntah darah ke tak. Kakak tu dia ada kedai. Jadi memang teruk sihir dia. Sihir dia, mereka buat orang kata apa, Allahumma salli ala Muhammad, mereka berak depan kedai dia. Ni ilmu kepala taik. Saya nak beritahu tuan-tuan, mungkin ramai yang tak tahu ilmu kepala taik ni. Orang duk dengar kan, ilmu kepala taik, ilmu kepala taik. Sebenarnya ilmu kepala taik ni memang ada. Ilmu kepala tahik. Kalau orang KL cakap, ilmu kepala tahik. Orang utara dia kata ilmu kepala taik. Ilmu kepala taik ni satunya dia famous juga, dia belah kawasan Sungai Petani ni dia famous. Ilmu-ilmu belah-belah utara ni, dia ilmu kepala taik ni memang famous. Dia akan berok di tempat premis kita, kedai ataupun rumah kita. Kadang-kadang dia masuk berompok, macam dia ni bisa kena, adik dia bisa kena. Depa UiTM kan? UiTM, depa masuk pecah rumah, lepas tu depa berok dalam rumah tu. Supaya tak dikesan pergerakan mereka. Dan juga yang malam ni kita nak pergi berubat ni pun, Allahumma salli ala Muhammad, dia sihir dia sampai dia berok depan kedai dia. Tapi tu dia memang pagi-pagi ada taik. Jadi bahaya tuan-tuan. Ilmu-ilmu macam ni, sihir yang cukup dahsyat. Hari tu ada live. Ada live hari tu kok tu berubat? Oh, TikTok lah. Oh, TikTok tak safe lah. Hari tu ada live tuan-tuan. Masa saya merawat kakak tu, dia main depan ni. Allah baru pegang jari kaki je. Ya. Ni macam kena tumbuk masa tu saya live dalam TikTok. Nanti saya cari balik ada tak. Macam kita tumbuk orang, memancut darah dia ni, habis mulut ni darah, padahal kita pegang kaki. Sihir dia. Ilmu apa tu tok? Ilmu kepala taik ni, ilmu dia macam pukau juga. Ilmu ni, ilmu kepala taik ni, dia lebih macam pukau. Dan juga dia ilmu untuk tak bagi nampak kedai. Dia akan berok. Orang yang ada ilmu ni, dia akan berok depan kedai kita. Dia akan berok. Dia akan berok dengan niat dia nak tutup kedai kita. Jadi jaga. Ilmu kepala taik ni memang ada. Mungkin tuan-tuan tak bisa dengar.
Orang kata kebal tu, betul tak? Dia pertama sekali macam kalau dia merompak, dia masuk kedai tu, dia berok dalam kedai tu, dia akan keluar, insyaAllah polis cari tak jumpa lah. Tak dapat kesan dia punya pergerakan dia tu. Lagi satu dia nak buat, dia boleh buat, dia berok depan kedai orang supaya kedai tu tak nampak. Jadi kakak ni memang dia punya drop lah, dia punya menegar ni agak drop, drop yang banyak, no? Jadi dan kena sihir pula. InsyaAllah malam ni kita pergi. Cantik baju ni kat Kelantan. Kita kat Kelantan, pakai Kelantan malam ni. Ilmu kepala atik ni ada guna untuk pikat perempuan. Yang guna untuk pikat perempuan tu, tak tahu lah, Allah Allah yang saya tahu pada atik ni, dia akan berak depan kedai ya. You know? Jadi insyaAllah ni minyak urut tuan-tuan. Saya nak beritahu ni minyak urut. Kita akan masak dengan 100 lebih herba yang esok akan dimasukkan. Termasuk juga buluh perindu yang saya dapat sikit tu, saya umai sikit ya, untuk esok masukkan sekali. Majak lah, banyak lah tuan-tuan, dia punya herba esok, tengok sendiri lah tuan-tuan, tengok sendiri macam mana kita nak masak minyak tu. Siap dalam kawah 8 jam proses masak dia. Lepas 8 jam nak kena bagi dia sejuk, baru kita akan botolkan dan kita akan jual dalam Shopee insyaAllah esok. Esok kena cepat-cepat lah. Kita akan buat live lepas zuhur, permulaan proses masak di rumah Abang Syah. Lepas tu pukul 8-9 macam tu lah, 10 tu dah habis, kita akan buat live lagi. Tunjuk tuan-tuan live, masa live tu cantik lah. Kita nak try minyak tu, ada lah cara nak try lah. Esok Abang Syah dia akan cerita lah macam mana dia nak try minyak tu, yang kata minyak tu yang ada khasiat tu. Jadi minyak ni saya tak tahu berapa botol yang dapat, saya tak boleh nak jamin kat tuan-tuan sebab saya dah beritahu saya bukan orang yang buat keluar kuantiti yang banyak. Saya orang jenis buat keluar kuantiti, kualiti yang bagus. Saya tak ada, tak pentingkan kuantiti, tapi saya pentingkan kualiti. Jadi nak pentingkan kualiti ni agak lambat sikit proses dan agak limit sikit barang dia. Dia tak dapat macam kelang. Tengok nak kena buat ni pun nak kena buat satu-satu. Bukan kita buat kelang, nak kena buat koyok-koyok stiker. Nak kena koyok stiker, nak kena bubuh kat botol pergi elok. Jadi kita semua buat by hand tuan-tuan. No? Kita tak buat di kelang sebab saya boleh nak buat kelang tuan. Tuan-tuan kata kalau saya tipu tuan-tuan. Kita boleh beritahu minyak ni dah campur lah 750 herba ke 8000 herba ke. Saya boleh cerita kat tuan-tuan berapa ribu pun, saya rasa tuan-tuan akan percaya. Tapi buat apa tuan-tuan kalau saya menipu tuan-tuan, apa dapat? Memang saya untung banyak, saya boleh buat keluar botol ni banyak ribu saya boleh buat keluar. Tapi tak guna apabila saya menipu orang. Tak berkat di duit tu. Biar payah sikit tak apa tuan-tuan. Biar payah sikit tapi kualiti dia alhamdulillah orang pakai macam minyak kasturi. Ambil minyak kasturi ni. Okay, minyak ni ada dalam Shopee dah. Tuan-tuan boleh tengok dalam Shopee. Minyak ni tak putih tuan-tuan. Dah beribu botol dah saya jual. Sebab apa? Sebab apa saya beribu botol tuan-tuan? Sebab orang pakai, alhamdulillah orang repeat balik. Orang pakai orang repeat balik. Sebab kita buat by hand tuan-tuan. Kita tak buat kilang. Saya boleh hantar buat kilang nak cepat tuan-tuan. Kawan saya semua dah kilang-kilang tuan-tuan. Tapi saya tak mahu tuan-tuan. Sebab itu bukan cara saya. Minyak tu boleh minum tak? Minyak ni tak tahu, esok kena tanya Abang Syah. Saya tak tahu ramuan dia nak minum tak minum, kena tanya Abang Syah. Saya kena cakap jujur tuan-tuan. Tapi selalunya kita gunakan luaran sahaja sebab dia banyak, dia punya herba tu banyak. Jadi takat sikit-sikit pakai untuk sakit ke badan lah, insyaAllah kan. Abang Syah ni bukan buat minyak lah ni tuan-tuan. Dia buat ni, saya kenal dia 10 tahun dulu tuan-tuan. Dia buat minyak lah, dulu buat minyak kambing kan. Jadi lo ni dia akan buat minyak herba, dia akan pergi tu, dia bawa turun gunung jerai tu. Bawa turun gunung jerai, barang-barang gunung jerai adalah campur bahan-bahan tepi-tepi tu. Saya tak boleh sebut lah tamana-tamana kita ambil. Lepas tu ada lagi tempat-tempat lain yang kita pergi ambil. Nama pun belantara tuan-tuan. Jadi herba dia banyak tempat yang kita pergi ambil. Tapi saya tak boleh nak jamin berapa botol. Cepat dapat, tak cepat saya tak tahu nak kata. Jangan marah saya. Tok mertua saya tanya, santau tok boleh ubat tak? InsyaAllah dengan izin Allah. Minyak untuk lelaki ada tok? Minyak untuk lelaki nanti kita beritahu lain. Kita akan buat. Yang ni pun boleh pakai lah kalau nak pakai. Berapa ratus herba dalam ni. Boleh nak try. Esok-esok kita try. Saya tak mau janji apa-apa. Tuan-tuan esok proses dah tuan-tuan boleh tengok. Masa tu tak apa. Tak mau tengok banyak-banyak pun tak apa. Last tu. Tuan-tuan nak tengok esok. Kita akan masak dengan cara orang kampung betul. Minta-minta jangan hujan. Tak hujan, kayu api, kawah masak
macam orang lama dulu. Ha, tu saya kata minyak ni kita nak masak cara lama, cara orang-orang dulu, tok-tok nenek kita masak macam mana. Boleh saja kita nak gunakan teknologi hari ni masak dengan gas, tapi saya nak ambil aroma dia, saya nak ambil cara dia, saya nak ambil orang kata apa, pengalaman, pengalaman macam mana orang toto dulu buat minyak untuk bagi orang. Jadi saya nak try minyak paket jual tak tu, susah nak cari lah. Minyak paket kena pergi tanya rumah menteri, jangan main tanya saya. Kalau menteri tak ada, jangan pangkar dia. Tok, saya buat appointment dari bulan 6 tapi belum dapat respon tok. Ya, minta maaf, ada yang 3 tahun baru-baru pergi, bukan kata lo ni, saya minta maaf. Dia ni berapa ribu lah ni? 4 ribu lah. Lalu 4 ribu lah duk tunggu queue. Dulu ada 7 ribu, saya tutup bang dah tu dulu. Saya buka baru pun duk dekat 4 ribu. Jadi saya kena buat satu-satu, saya tak boleh nak buat terus. Saya minta maaf, buka saya belagak ke apa. Tuan-tuan kena duduk tempat saya pun, tuan-tuan tak boleh buat macam saya juga. Saya orang kata lah belagak, dah mula famous lah belagak lah, tak mahu nak tolong orang. La ilah itu. Saya nak beritahu, kalau saya belagak, aku cah habis semua nak aku berubat ni. Ni siapa nak bayar ni, rumah kedai rumah aku duduk berubat ni semua, siapa nak bayar? Saya boleh cah tuan-tuan. Saya boleh tahu, main-main nak berubat aku main 3 ribu ke 2 ribu ke. Boleh saya nak cah. Kita buat cah dia ni tabung. Tabung pun satu macam yang bagus yang buat. Tabung ikhlas. Tabung buat sendiri je. Ada bus ringgit, ada yang tak bubuh duit pada. Sebab apa kita niat nak bantu. Jadi cara saya nak bantu lah. Janganlah marah saya pula. Apa ni? Rata nak berubat. Lepas tu tak mau ambil orang. Dah bukan tak mau ambil orang. Takat mampu kita yang kita buat. Kan? Jadi jangan duk marah saya lah. Saya minta hantu lah. Bukanlah saya tak duit. Tuan-tuan buat pendaftaran, saya minta RM50 dulu mai buat pendaftaran RM50. Kalau saya tak panggil tuan-tuan nak marah, boleh lah hak tuan-tuan. Tuan-tuan pengguna ni saya tak letak duit. Saya letak cash ikhlas saja. Tuan-tuan nak buat RM20 pun ikhlas, tuan-tuan nak buat RM500 pun ikhlas. Ikhlas kat tuan-tuan lah, tuan-tuan tahulah hati tuan-tuan ikhlas tak kat mana. Saya tak tak wang. Kalau nak beli produk ada harga. Itu saja. Waktu saya tak biasa lagi apa-apa. Alhamdulillah lah takat ni kita buat rawatan. Tak ada lagi isu-isu yang pelik-pelik terbangkit. Sebab apa? Inilah. Kita tolong orang pun ikhlas. Takat mana kita mampu. Dan kita pun tak membebankan orang banyak-banyak. Kecuali dia sakit, dia terlampau teruk. Benda-benda yang perlu dia cari itu agak beban bagi dia, tu dia kena carilah. Kita bukan nak, orang kata apa, nak susahkan orang tuan. Kita nak tolong bantu orang semampu saya boleh. Tapi kalau nak pampau banyak-banyak, saya pun tak termampu. Mohon mampu dan maaf. Tok boleh cerita kegunaan dia. Kegunaan dia untuk badan, untuk saraf, banyaklah. Di belakang ni dia tulis dah. Sebab benda-benda ni Abang Syah yang buat. Untuk sihir, histeria, gangguan, apa tadi, pelbagai lagi luaran, apa tadi, sakit urat, buasa, kayap, gatai-gatai, barah kelawak, penyakit ketumbuhan, sakit sendi. Ni belakang ni dia tulis. Cara guna dia, kita bismillah. Niat dengan apa yang kita nak guna dia. Sapu. Membuat urutan mengikut lawan roh jam. Kita urut dia lawan roh jam dia. InsyaAllah. Esok Abang Syah akan cerita lebih detail lagi. Assalamualaikum Tok Singa. Boleh tak berubat kena sihir area yang Kedah? InsyaAllah. InsyaAllah. Tok, saya kena anxiety, kena panic attack. Ya, anxiety memang dia panic attack. Dan kita akan rasa gelabah, dan kita rasa gelabah dia jadi macam tak tentu arah. Itu anxiety. Cuma saya boleh bantu tuan-tuan kadang-kadang saya buat rawatan dan live masuk. Itu percuma lagi, percuma. Kadang-kadang ada orang nak bagi store, dia bagi store. Alhamdulillah, terima kasih saya kata. Tak bagi store pun saya rawat juga tuan-tuan. Dekat mana lagi saya nak buat macam tu? Saya buat rawatan dalam TikTok, saya buat rawatan dalam Facebook. Cara saya nak bantu. Yang kata ramai-ramai tak dapat nak main, kurang-kurang dapat lah sikit. Saya bantu dari, orang kata walaupun jauh dari segi live ni pun adalah kesan dia sikit. Biarlah rasa sikit, oh ada dah, rawat dah dalam live selalu. Ada rezeki, main jumpa depan, main lah jumpa, insyaAllah. Kadang-kadang saya duk main pun, duk cari saya, kadang-kadang saya tak ada. Saya tak tentu bila masa saya ada. Kadang-kadang saya mai ada, saya buat rawat. Tak ada, Daniel lah tolong rawat. Daniel pun dah duduk lama dah dengan saya. Jadi dia pun saya verified lah cara rawatan dia tu. Bukan sikit dia kena balung dengan saya.
Tak tengok dia sat. Ambil mic. Buka on. Abang Azimah makan. Oh, saya ingat oh, tak boleh orang tak boleh tahan tuan, orang tak boleh tahan. Okey. Ini ni cerita okey tengok macam mana. Proses pembelajaran dengan saya ni. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, untuk proses pembelajaran. Ha, nak cerita ni best sikitlah nanti kak. Benda mula sekali saya kena latu masuk hutan. Ha, ni syok. Kita pergi dakwah jin sangat Ustaz. Pergi dakwah jin. Ha, tu memang ketat habis. Lepas tu rasa macam macam masuk komando. Lepas tu siapa tak boleh nak tahan memang akan teruk ah. Lari orang lah. Lari ah. Ada seorang pi pi sehari dua hari habis kata dah sihat dah. Tak mau belajar ah. Ah, belajar ah. Jadi ramai juga yang kata nak jadi nak murid tu satu lah dia kena tahan lah. Belajar dia ni kena tahan lama mana dengan saya. Ada hari dia kena marah juga tuan-tuan, bukan tak ada dia kena marah. Sebab marah tu nak mengajak. Sebab tu lah saya ajak semua cara proses orang lama. Saya tak ajak kalau ni hang bayar duit 3,000 aku buat keluar sijil ke hang, hang boleh merawat. Tak tak jadi tuan, tak jadi. Ya, saya nak beritahu tuan tak jadi. No? Hari ni orang mengajak orang rawatan. Ambil duit orang. Okey. Buat kelas rawatan. Boleh buat kelas, tak ada masalah. Ha, buat kelas rawatan. Tapi ajak lagi tu-gitu ya. Ajak macam tu-tu tu. Kadang-kadang saya duk fikir, dia tak main, dia tak. Bukan tak boleh buat. Saya pun fikir kadang-kadang saya nak buat. Tapi saya rasa, dia boleh tak dapat sepenuhnya lah. Dia dapat sikit lah. Dia dapat, dia dapat lah sikit. Tapi dia tak dapat macam mana, mengaji, duduk di sini. Dia ni duduk di sini free semua tuan. Saya tak minta duit dia apa. Cuma dia kena khidmat dengan saya. Nak khidmat, dia kena buat rawatan, dia kena ikut saya mula-mula. Berapa tahun? Setahun lebih kot lo. Tak buat rawatan lo kan? Oh, betul. PKP. Ha, setahun lebih tak rawatan kan? Ikut saja masa tu arwah Ustaz Arif. Dia ikut, hanya ikut, tengok. Tengok, pandang, tengok saja. Apa yang Ustaz Arif buat? Dia cuma khidmat, ha, potong buah, ambil plastik, orang muntah. Tu kerja dia dulu. Kerja dia ni saya nak beritahu tuan-tuan. Buang muntah orang, ha? Potong buah limau, potong buah nyok, nak rawat. Itu kerja dia ni sebelum dia nak jadi anak murid saya. Ha, saya nak beritahu ni, ni proses saya belajar. Kalau saya boleh buat video, saya boleh tunjuk tuan-tuan macam mana dia kenal. Ha, bukan main-main tu saya ajak. Oh, dah ilmu mahal tuan-tuan. Ilmu Allah Ta'ala ni mahal. Bukan mudah saya dapat pun. Saya dapat mungkin daripada keturunan dan bukan mudah saya nak tempuh benda ni. Saya diuji bermacam-macam uji sakit. Biasa masuk hospital berapa lama. Masa masuk orang doktor kata saya ada ketumbuhan. Macam-macam ujian yang saya kena dalam hidup saya. Jadi takkanlah benda-benda macam tu saya nak bagi dengan keadaan tak ada value dia. Mesti ada value. Value dia bukan apa, value dia ikhlas hati. Mai nak duduk rawatan, mai bila nak belajar, mai duduk. Belajar sesungguh. Keluar tu insya-Allah dengan izin Allah. Dari segi semua kita training dia, dari dia ni kena dari fizikal, mental dia, rohani, kebatinan dia. Nak uji dia. Kan? Tengok dia ni taat tak? Ha, ni duit dolin tabung ni dia pegang lah duit ni, pasang CCTV nyorok-nyorok dulu nak tengok dia ni tak, dia ni orang yang jujur ke orang yang tak jujur. Setengah orang dah tengok duit penuh lah mula nak sakau duit. Ha, tak boleh. Ha, jadi kita tak boleh nak didik dia tu sampai dia jujur amanah dengan ilmu ni baru dia boleh jadi perawat. Ha, kalau dia tak jujur dan tak amanah dia tak boleh jadi perawat. Dan minta maaf. Sebab itulah hari ni duk keluar perawat, rogol orang tu, perawat, rabar orang ni, perawat, cabul orang tu, cabul orang ni. Sebab dia tidak ada amanah dalam dia merawat orang. Bukan senang nak, saya tak kata saya bagus. Tapi itulah yang saya dididik oleh guru-guru saya dan terdahulu. Itulah yang saya tempuhi dahulu. Dan saya nak juga anak murid saya tempuh macam mana saya tempuh juga. Sistem tentera. Macam mana kalau dia latu, dia pun kena latu juga. Sampai dia boleh. Sampai dia tahu ini dia namanya ilmu yang mana dia akan bermanfaat. Saya mati, dia akan sambung legasi saya. Ha? Hatta anak saya sendiri yang kecil tu, mak tu pun baru 6 tahun ha, kena latu teruk tu kan. Bak ilmu ni saya tak main-main dengan dia. Kadang-kadang kena tinggal juga duduk seorang biar takut ayam gerigit ketak-ketak budak-budak kan tak tahu. Bukan saya nak torture dia pun tak. Itulah pembelajaran dia supaya dia boleh mewarisi ilmu daripada pak dia sendiri, ilmu daripada keturunan dia sendiri. Keturunan saya merawat apa ni, dulu merawat orang panggil pawang diraja Sultan Kedah. Ni tok nek saya,
Atuk nenek saya merawat di dalam istana dulu. Jadi itulah ilmu-ilmu itu diturun pada saya. Lepas itu ada lagi yang saya belajar sampailah hari ini tuan-tuan. Ini saya turun pada dia ni. Buat masalahnya anak buah saya ada lagi yang lain, tapi tak sesungguh-sungguh seperti dia ni. Tak boleh berubat seperti dia ni buat ni. Dulu ada roh-roh Ustaz. Roh Ustaz pun dah tak ada lah. Roh Ustaz Allah Taala sayang ambil dia pi. Sedih saya tuan-tuan. Tu kata tu sayang anak murid ni bukan boleh dimain-main. Kan dekat setengah saya tak merawat orang sebab apa? Hilangnya anak buah ataupun anak buah kesayangan saya arwah Ustaz Arif. Orang yang taat dengan saya arwah Ustaz Arif ni memang orang yang Allah tak tahu nak cerita nak jumpa dia ni pun tak tahulah. Setakat sampai hari ni pun dia ni tak boleh lagi dapat macam mana. Bagusnya Ustaz Arif ni. Dainer pun saya bagus tak Ustaz Arif? Dia bagus sangat. Sangat bagus. Sangat lembut, sangat. Ya, saya tak biasa lagi saya suruh dia. Dia kata, tak boleh Ustaz. Tak. Boleh-boleh abang, boleh-boleh. Boleh saja perkataan dia. Lama Ustaz Arif, Arif dengan saya pun dekat-dekat 6-7 tahun juga dia belajar dengan saya. Buat rawatan sampai dah sungguh-sungguh. Allahu Akbar. No. Bukan kata saya nak kata saya hebat. Saya tak hebat tuan. Tapi saya nak beritahu pelajaran dia macam tu. Saya sayang semua Ustaz Arif ni. Kita sedekah Al-Fatihah dia. Fatihah. Alhamdulillah minasyaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin ar-Rahmanirrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Insyaallah tu tengok ada Harry. Harry bisa berubat dengan Sarif noh roh yang baik saya. Ha selang putih ya betul itu selang putih Muhammad Rahmat kandar selang putih tu roh tak ada cukup bagus tak biasalah mengamuk marah orang. Apa saya buat tuan, saya kena tangkap di balai dia tunggu. Apa saya tak kena tuan? Ha, saya kena macam-macam. Tapi saya kawal depa ni semua. Dia ni saya kawal habis. Dulu saya dok buat kerja dok pi lawan tu, lawan ni, kan? Tak betul pi. Tanya dia ni betul ni? Betul. Ha, polis tanya saya macam-macam kena. Tak pecah depa orang ni. Tak biasa lagi dua orang ni kena tangkap tuan. Ya, dia guna tangkap saya. Saya tak pecah ni depa ni. Kalau orang lain kena balu kena tibai habis cerita habis ya. Bukan nak kata saya ni bagus ni ada jaga depa sebab depa pun jaga saya 3-4 pagi no telefon ni Rick ada bini tu ni nak kena PKL ni pukul 2 pagi 3 pagi dia dalam pukul 4 pagi betul Terengganu jom pergi Terengganu ni saya dapat isyarat kena pergi Terengganu kalang kabut mangkit tonyong-tonyong mata ambil beg pum Terengganu pula. Ha, saya tak boleh tentu tuan. Macam itulah keadaan saya. Orang tak tahu. Ha, sajalah bukan nak. Ni cerita pengalaman-pengalaman dalam rawatan ni kan. Sampailah ke hari ni tuan. Depa ni taat setia dengan saya bukan senang. Dia ni taat setia dengan saya. Arwah Arif taat setia dengan saya. Sebab tu saya kata nak belajar ni boleh belajar dengan siapa pun tapi diri itu kena ada taat setia. Tak kira lah tuan-tuan nak belajar dengan pusat mana-mana rawatan mana pun. Apa yang saya cakap ni tuan-tuan buatlah. Taat setia dengan guru. InsyaAllah berkat ilmu tu. Saya kata tuan-tuan minta ubatkan anak saya kena gangguan. Daniel tahu mengenai anak saya. Nurul Izzati Hamzah. Oh Izzati. Dia dah mati 3-4 kali kan? Dia mati 3-4 kali. InsyaAllah. Polis pukul itok kan? Habis tunggu lagi. Besar tu. Tak sama berubat Ustaz Kazim lagi kau. Bukan saya tak mau sama, saya dah ceram banyak kali. Ustaz Kazim saya dah call dia, saya dah PM dengan dia punya PA dia. PA dia beritahu dia sibuk, dia pergi sana sini, sana sini. Dia sendiri sibuk untuk mengajak, tak dan. Dia tak ada masa dan free dia kita untuk kita nak pergi rawat dia. Kan? Ha, jadi jantung masalah dia. Bukan masalah dan lagi satu saya pun jadual kadang-kadang Ustaz Kazim free, saya tak free pula. Saya tak boleh nak tentu entah bukan saya nak tumpu pada Ustaz Kazim saja dok saya tumpu pada semua orang. Saya orang kata pula tok layan VIP tok layanlah. Dok tuan sama orang Ustaz Kazim pun. Saya kadang-kadang dia kata dia free, saya pula tak free, saya duduk dah sana sini tolong orang pula saya tak boleh nak pergi. Bila dia free pula saya tak free, saya jadi macam tu. Nak kata apa? Kita doalah saya dah buat dah. Kan? Kalau nak rawatan sulan tu kena tuan badan kena beritahu kata memang kita nak rawatan sulan saya pergi lah insya-Allah dengan izin Allah. Saya tak mahu nak bandingkan dua darjat antara dua darjat ni saya beritahu. Tak kira lah dia datuk ke dia siapa ke tuan-tuan.
makhluk Allah sama kita, kain putih juga bawa kita pergi. Jangan kata satgi yang ni VIP boleh ada tak. Kita layan sama rata sama. Cuma Ustaz Karim ni sebab saya pergi hari tu cepat, sebab kita tahu dia seorang guru. Dia duk mengajar orang. Saya potong queue sikit, saya pergi dia dulu. Sebab apa? Saya tahu dia ni duk ilmu dia duk mencurah pada orang ramai. Takkan saya nak buat lambat-lambat pula, saya kena potong Ustaz queue dulu, saya pergi kat depan dulu. Minta maaf kat pesakit saya dulu. Haa, saya ingat apa, pergi berubat Ustaz Kazim tu, saya mesej dulu kat pesakit-pesakit saya. Minta maaf lah, kalau ikut ni turn hampa semua. Boleh tak saya nak minta izin, saya nak pergi berubat Ustaz Kazim dulu. Haa, mereka setuju. Hak mana turn tu, maknanya saya tak potong turn mereka, saya minta izin, baru saya pergi merawat. Datuk mana duk main, sebab tu dia pun marah saya. Saya heran apa datuk mereka. Datuk lah, Tan Sri lah, apa nak main berubat, tapi mampus lah. Haa, Tan Sri ke? Apa Datuk Ri ke ikut turn no? Kita dah buat barang tu dia Datuk pun dah dalam barang kan, berapa banyak Datuk dah isi barang tu boleh Datuk sekian-sekian, oh Tan Sri sekian-sekian, Tan Sri tak Tan Sri, Datuk tak Datuk, ikut turn lah. Ha, dapat turn orang kampung kau, orang tak kampung kau, orang bandar kau, orang apa pun kita sama je tuan. Ilmu ni jangan duk rasa ni, oh ni Tan Sri punya ni kena pergi cepat lagi, duit dapat banyak ni. Ha, dah. Pengalaman saya merawat ni, cerita duit ni tuan-tuan, lagi dia kaya, lagi dia ketekut. Saya nampak tu kan. Okay. Saya dah kena banyak kali dah dengan orang macam ni semua. WAP ni semua. Saya malas nak ambil saya rawat orang kampung, orang yang tak apa ni, saya tolong lagi puas hati. Merawat mereka ni satu banyak songih. Kita nak ni ya, privacy lah. Ha, kita nak macam tu lah, nak macam ni lah. Dia talk kita pula. Ha, boleh tak kita rawat di sini? Ha, boleh tak kita di sini? Sini tak sesuai lah, yang tu lah, sini lah, sana lah, sinun lah. Aku pula duk kena dipercacai dia apa? Ha, pi pula, ha, okey tak apa, tok pi sana, pi sini. Duit minyak habis lah. Lelah bagi pun lah. Tak sopan dengan nama Tan Sri dia tu. Kita pula modal habis, kering pula. Ha, saya tak mahu lah, aku tak percaya lah. Nak main sini lah, Tan Sri ke Datuk ke main sini. Tu lah. Kecuali dia buat appointment suruh-suruh. Betul-betul dia pun memang memerlukan semua. Kita tengok, kita ikut insyaAllah. Sabar, Allah tahu tak nak. Dia betul saya beritahu yang tu tuan. Saya tak ada dalam nak cerita dia Datuk ke, Tan Sri ke, siapa pun tuan. Sama lah no? Mati kita sompa apa tu kak. Tok dia ni tahu pasal anak saya. Tolong Tok, saya dari Melaka. Tanya dia ni budak 7 tahun. Man Sulaiman ha? Pujuan Santara. Pujuan Santara? Haa, Melaka. Tak apa hati meh. Nanti main ni Allah Rabbi biar betul tu tangkal jeringnya tu. Saya nak abang tu dia lagi kaya, lagi dia murung, lagi dia kaya, lagi dia kedekut. Inilah selalunya Allah tak nak tunjuk apa, bukan orang tak, Allah tak nak tunjuk. Inilah selalunya yang terjadi dalam masyarakat. Dia kaya semua, dia lagi kedekut. Dia kaya lagi dia simpan, takut nak keluar. Kadang-kadang untuk orang yang main bubuh ni, tengok rumah Allahu Akbar, sedih saya. Bagi punya banyak sebab apa, niat ikhlas tu nak aku nak sembuh, aku niat nak bantu Tok Singa semua ni, ikhlas dia sudia tu. Allah tu kata duit ni tuan-tuan, bukan kata dia Tan Sri Datuk tuan-tuan kan. Boleh tengok jauh jauh tak dalam Sarawak, no refund insyaAllah. Kalau ni tak, kalau ni duduk beli tiang. nanti kita boleh buat insyaAllah. No, kita buat jauh jauh masuklah live saya, no refund. Kita masuk dalam kita buat rawatan nanti insyaAllah. Kalau ni saya tak buat, tak sedia. Malam-malam tapak kaki macam kena bakar abu burn. Pasal apa tu? Orang nak mecek dengan abu, apa abang kita. Duk lah start timan macam bila. Apa tak kenal Tan Sri semua, riskri-skri semua ni. Mohong kuat semua ni. Saya tak percaya apa ni, pokok ni semua. Orang nak marah, saya marah. Ha? Minta maaf lah, saya tak marah Tan Sri ke Datuk mana-mana. Saya beritahu selalu perangai macam tu. Tansi Datuk-Datuk ni. Ha, rumah 14 tingkat. Ha, mengira nombor satu. Ikut cara dia pula. Tok Singa nak jadi pesulat merah ke? Ha, ni tak pesulat merah. Ha, tangkai jering. Tutup mic lah. Semoga Ustaz selalu sihat. Alhamdulillah. Salam Tok. Baru. Salam Tok. Betul tu Tok. Duk jual beli urusan dengan orang kaya susah tu. Biasa urusan dengan orang kaya ni kedekut paip. Ya betul itu Bandar Rahim. Ha, dia banyak songih orang kaya ni. Eh lah nak macam tu lah, nak macam ni lah, nak kena ikut dia.
one by one start yang tu lah, perwisi lah, menatang apa muka jadah ni kan. Kita nak pi buat rumah dia, kita nak pi pagar rumah dia, kita nak renjih guna ayak kita buat dia. Sini janganlah, nanti kotor lah, angit semua. Ha, lelah itu kena maki ke lah, datuk tak datuk pun lah. Ha, ni datuk macam ni, datuk berubat sendiri lah nak. Kan, datuk ambil ayak ni, datuk pi renjih lah, nak turah atas bumbung kau, datuk buat sendiri. Macam tu ya, balik ya kan. Saya bersemak lah, bersemak-semak tu semua. Kan, di sini tak boleh lah, nanti tak cantik lah, kena nanti dia ada jadi macam tu lah, apalah. Padahal ayak tu kita bubuh tak ada apa pun, orang lain rumah kita lebih renjih lebih pada tu, tak jadi meretang apa pun, kalut. Janganlah sini tak, jangan kalau boleh jangan renjis lah. Renjis renjis dia pilih abang dan lepas ni datuk hang berubat sendiri, hang bibuh lah, ambil ayak ni pergi curah atas apa lah, nak bubuh macam mana pun kan. Nak suruh kita berubat, kita nak buat kerja dia tak pergi, dia tahu jangan ini tak boleh, tu tak boleh ni. Penat kan, dik lekut. Penat tu, habis masa dia rumah aja. Saya ingat sehari tak boleh berubat orang lain lah. Betul dah, betul tuan-tuan. Saya dah pengalaman, saya malas dah, saya tak mau merawat mereka ni tuan-tuan. Dah satu hari, satu masa dah habis ke mereka tuan-tuan, bayang nak merawat mereka daripada pagi pergi cari barang. Kita abang dah letuk, tolong cari barang. Kalau boleh tuk singa carilah, tuk cari boleh tak, tak apa kita bayar. Tak apa lah, yang bayang lah dia tu, kita dah cari dah satu hari pagi. Main malah nak berubat, lagu tu lah, lagu ni lah, yang tu tak boleh, yang ni tak boleh, sehari habis masa mereka. Tak mau lah, tak mau lah. Hang datuk ke, Tang Sri ke, apa Sri pun main duduk tang ni ya. Senang cerita kan, berubat rumah orang-orang biasa, rakyat marhain lagi bagus. Assalamualaikum, saya main lambat sikit boleh tak? Boleh ustaz. Ustaz nak main bila? Kira apa? Barang pun nak beli, depa siap beli semua kita, siap masak makan lagi. Hak kaya kedekut ni, ayak pun tak jemu. Ayak pun tak jemu tu. Kena banyak kali lah, saya tak mahu. Tak, bukan semua, ada yang bagus, ada yang tak seri datuk bagus pun ada, yang bantu saya banyak pun ada. Bagus-bagus lah saya tak boleh, tapi kebanyakan tak bagus. Duk jumpa ni kebanyakan tak bagus, jumpa bagus sikit sangat. Najis manusia dalam rumah tu, itu ilmu palataik. Tadi saya dah terang dah bawah tadi, ilmu palataik tu bahaya. Kalau orang berak dalam rumah kita, orang masuk dalam rumah kita, pecah masuk dalam rumah kita, dia berak, bahaya tuan-tuan. Tiba itu dah apa yang gelap, betul saya cerita ni realiti, realiti hari ni. Berubat dengan WP ni macam kerja ajak beruk naik nyok tu, ya betul tu. Assalamualaikum tok, tanya berubat ni tok, buh penampak saya sekali baru dia dakai. Tak ada entah lah ni WP ke, Datuk Seri pun duduk beratok apa tu lah, masuk-masuk cik, masuk-masuk kan muka lebih bagus, ada bagus. Assalamualaikum tok, ok saya ni datuk ni sekian-sekian. Oh Masya Allah, saya lupa lah, saya minta maaf lah, kena beratok. Tak apa, saya faham. Macam tu lah, datuk tak datuk, Tan Sri tak Tan Sri, beratok apa tu lah. Meh satu-satu. Kesian juga orang kenal minum macam mana. Kecuali dia ni datuk duk perintah negara ke, dia ni memang ada urusan dengan negara, saya terpaksa buat dia kerja dulu lah, supaya tak tergugat, sebab dia buat kerja dia berkhidmat untuk rakyat ke apa ke, tu kita buat lebih cepat lah, supaya dia boleh menjaga negara ni. Takat hang datuk projek projek tanah pasiak apa ni semua, sebab tu lah, tak ada sangkut pok orang, tunggulah. Kalau sangkut pok, memang di, orang kata kepimpinan datuk ni dia kena, kalau dia tak pergi sini sekejap lagi jadi masalah kepada masyarakat yang lain, kalau sakit tu kita urusan kita pergi cepat untuk dia. Pusat rawatan tok di dekat bidung. Ya. Tuan tok macam mana kaedah, kadang ustaz dah teranglah tadi Hafiz. Wallahu a'lam, saya pun duk kontak dia, sibuk. Ustaz Kazim ni dia agak sibuk, dia pergi sana sini, dia pergi mengajak sana sini. Saya nak kata apa pun tak boleh tuan. Dia diri dia dia tak letak diri dia sakit. Susah Ustaz Kazim ni tuan tahu. Orang kata ketegak ni, dia sakit pun tuan, dia bukan nak duduk rehat, dia nak mengajak juga. Ini Ustaz Kazim, saya pun pening kan. Orang tak larat, kadang-kadang darah keluar aku suka mulut muka dia, dia nak pergi nak mengajak orang tu lah. Dia kata dia tak boleh, tak mengajak sehari, tak tidur malam ni, esok pagi mungkin mengajak orang. Itu Ustaz Kazim kalau pun nak kenal, itulah Ustaz Kazim. Dia degil sikit, dia agak degil sikit. Sebab apa? Dia tak mau
dia tak layan sakit semua, dia sakit teruk. Tapi dia susah, kita payah, dia sibuk sikit lah. Senang banyak barang-barang rawatan tu kena cari. Ya betul. InsyaAllah, no, jangan apa-apa, esok kita jumpa, kita buat minyak ni. Ni rare lah ni. Ni memang padu. Tuan-tuan tengoklah kami masak macam mana esok. Minta-minta tak hujan lah esok. Sebab kita pakai api, depok apa ni, kayu api, kawah, kita akan masak. Masyah masuk dah tu, buat emoji gelak lah. Masyah, no, esok no, Masyah no. Kita harap-harap tak hujan lah Masyah. Esok Masyah akan cerita lah lebih lanjut lagi. Apa kegunaan dia, apa nak masuk dia, apa semua, ya Masyah akan cerita. Sebab barang Masyah baru turun guna jerai tu, yang saya tahu tadi dia pergi ambil pula bahan apa, saya tak tahu. Bahan banyak tuan esok. Saya bermain bahan pun ada lagi tadi. Tak tahu dapat macam mana. Tapi kita mungkin standby 1,000 botol kot. 1,000 botol ya no. Kemungkinan lah, tak tahu, Allah Alam, 1,000 kot. Keluaran mula ni kita akan letak 1,000 botol kot. Ni botol pun tak cukup je, kena pergi ambil ni. Oh, 300 pun kan. Nah, 300 lebih. Habis-habis. Tak tahulah bila pula nak buat. Tu lah, bukan senang nak masuk. Kasiannya Datuk Kazim sungguh semua. Ya, Mr. Kasuri siap. Yang ada bau pun kata busuk lah macam-macam. Minyak kasuri ni ada yang bau pun kata busuk lah macam-macam. Ya, dia busuk tu sebab dia jadi sakit. Dia ada hantu ke apa. Padahal minyak kasuri ni siapa yang bisa beli? Tolong komen eh, siapa yang bisa beli? Macam mana bau dia, padu ke tak? Pakai dia padu ke tak? Alhamdulillah tak, macam mana? Komen sikit. Boleh komen siapa yang bisa try lah. Yang bau tak betul tu dia pening lah. Kain serban atas kepala beli kat mana tu? Ni Kelantan dia panggil kain semutar. Ni semutar tuan-tuan. Dia semutar lah ni. Dia ikat dia macam tu saja. Okey, kita ambil dia ni untuk ekor dia. Dia ikat semutar tuan-tuan. Ini semutar. Ataupun cara lain dia boleh kita ikat. Macam ni. Cuma nak lah macam ni kot. Macam tu lah. Mudah lah ikat dia. Dia dah macam-macam ikat lah. Sementara lah. Minyak wangi pakai jadi tenang. Alhamdulillah. Tolong tu. InsyaAllah jangan buang nombor telefon. Saya pun kena scam. Dia orang lain PMB kata saya berubat. Kena scam RM5,000. Itu sendiri. Ini marah dia pula. Wangi tu, minyak kasuri tu, betul tu, badan saya, ya insyaAllah esok. Baru saya ambil herba je, Masya Allah ni, saya pin komen Masya Allah. Masya Allah ni, dia ni duk buh lah, dengan botol duk buh stiker lah. So, tapi Masya Allah, ya insyaAllah, esok, ni ada kat bawah kaki gunung, baru selesai ambil herba je, Masya Allah baru turun gunung. Kau tengok tu, Masya Allah baru turun. Apa perbezaan dia tu dengan pusulat merah melawak je, pusulat merah ni, dia ahli magic tuan-tuan, dia magician. Dia magician. Apa yang dia bongkar tu saya tak kata tak betul-betul lah. Apa yang dia bongkar tu kadang-kadang ada trik-trik tertentu yang dia buat, yang dibuat oleh perawat-perawat ni supaya dapatkan view, dapatkan orang ramai. Tetapi ada juga yang saya tak apa setuju. Kalau nak katakan semua merawat kadang-kadang keluar paku ni adalah trik, itu tak betul. Kadang-kadang kita tak tahu pesakit tu main, kadang-kadang keluar darah dengan banyak, kadang-kadang keluar paku, keluar rambut, keluar benang, kita tak tahu, tak bubuh apa tuan-tuan. Sini CCTV penuh ni, orang main saya tak bisa. Kau bubuh ambil jarum bubuh lu, bubuh lu duduk sekejap main berubat aku, buat keluar jarum dah, tak bisa tuan. Tapi benda tu terjadi. Nak kata benda tu magic mana, kena tanya dia. Aku dia pergi buah jarum dalam mulut dia main berubat, saya tak tahu. Tapi takkanlah orang nak buat keluar jarum banyak tuan dalam mulut. Takkan tak luka, mula saya memang elok saya. Tanya saya sebab sebelum rawatan saya tanya nama, duk mana, sakit apa, dia kena bercakap dengan saya. Kalau penuh paku ke penuh jarum dalam mulut, dia nak bercakap macam mana dengan saya. Jadi bila kita buat rawatan baru benda tu keluar, itu saya tak tahu. Itu kerja Allah Ta'ala. Jalan benda-benda macam tu pun saya agak, itulah pesulap merah ni ada kebaikan dia. Tapi dia tak boleh nak hantam semua benda, itu adalah magician trick. Ada benda yang tak trik, ada benda yang bukan magician. Tapi kebanyakan yang lain duk buat kerap-kerap laku tu, benda yang sama duk ulang-ulang, benda keluar asap, keluar yang tu, itu semua trik. Ilmu dia benda nak jadi kadang-kadang ni tuan-tuan, dia bukan trik. Benda ni semula jadi. Benda ni orang kata apa?
Ini true, kita tak tahu, tak boleh dijangka. Saya tak boleh jangka dia keluar paku, saya tak boleh jangka dia keluar jarum, saya tak boleh jangka dia keluar benang, saya tak boleh jangka dia apa. Cuma saya boleh bagi tahu nampak dalam keadaan dia ni agak bahaya dan saya kena merawat, nampak tu kesalahan sihir dia teruk, saya rawat. Cuma saya bagi tahu, kadang-kadang saya bagi tahu dia balik pergi korek tanah. Dia korek memang ada benda betul. Ha, bukan saya pergi tanya rumah-rumah alamat apa-apa. Ha, main-main. Dia ni hampir tanam sat. Tu tanah paku ke apa-apa di rumah dah. Esok suruh dia main eh. Ha, boleh buat macam tu. Ni kadang-kadang main dari Sabah. Main dari Sarawak, main merawat sini. Johor, Melaka main sini. Saya kata sikit, saya kata ni balik sat pergi. InsyaAllah dengan izin Allah, balik korek belakang rumah tengok ada apa. Rasa pelik. Balik-balik ada. Ha, bukan kata saya pergi panggil. Weh jin, pergi sat. Halo, jin. Pergi tanam, pergi tanam. Ha, bukan. Ha, itu Allah Alam. Tok jual kelang kat saya. Tok, saya sikit pingang ni. Tuan Subhi. Saya pakai ni, apa ni, bahak ni. Dengan ni, apa, kemuning hitam apa semua ni. Sakit pingang. Alhamdulillah lah. Selalu sakit pingang pakai ni. Dengan izin Allah. No? Ha. Sebab tu orang Melayu dulu silap dia pakai kat bahak ni tu. Nak kuatkan pingang dia. Betul. Ha, kalau tanya Wahabi ni, saya dia cerita lah. Kena datangkan dalil. Kena datangkan sains teknologi apa, kimia. Tropika apa semua ni, katulistiwa semua ni, saya tak tahu nak cakap lah tu. Nak pergi cari pula bahan-bahan tu, katulistiwa apa-apa ni semua. Pening lah. Apa dia lagi? Apa? Persenyawaan ke? Saya tak tahu tu. No? Persenjataan. Ha? Persenjataan ke, persenyawaan, sains teknologi. Ha? Kemarahan hidup ni semua, saya susah lah nak cari benda-benda tu. Benda ni, kita, orang tua-tua kita pakai. Dengan izin Allah, bukan pergi baca hey, jin setan iblis masuk dalam ni dah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan izin Allah, kayu akak ni dia menjadi asbab sakit pinggang apa ke, saya pakai itu saja. Tapi alhamdulillah, lega alhamdulillah. Tanya saya dalil-dalil apa tu semua, kena pergi tanya Wahabi tu. Wahabi dia kaji benda-benda macam tu. Cari buah goreng dengar, semoga cepat sembuh insyaAllah. No, depa tak kena lagi ilmu saya entah. Sekali saya buat keluar depa. Pening kot depa. Kan. Tok singa macam ni kalau mimpi tu macam mana kalau mimpi tim tok, tim prime Ustaz Kazim. Alhamdulillah. Tok pendapat trik Gus Kansudin. Saya Gus Kansudin ni dari awal saya tak apa kenal dah tuan. Dia memang pakai trik. Ha tu saya tak kata memang pakai trik nampak tuan benda tu. Tapi banyak apa tak sub dia. Oh Gus ni betul lah. Tak. Semua tu terik tuan-tuan. Saya dah beritahu dah. Saya kurang sikit benda-benda macam nak percaya banyak-banyak benda-benda pelik-pelik ni. Dia memang terik. Benda tu dah terbukti. Nyok-nyok dia tebuk belakang tu semua. Benda betul tuan. Dia buat benda kerja-kerja macam tu. Kerja dia tak kantui tuan-tuan. Tapi saya taklah orang kata marah dia dengan segi kaedah dia. Kaedah dia kita terima. Dia nak rawatan macam mana pun. Tapi terik tu yang masalah. Kita tak mahu. Saya hormat dia, kaedah dia apa semua. Alhamdulillah. Tapi terik tu saya tak boleh nak ni lah. Sebab benda tu terbukti ya tuan-tuan. Nak tanya untuk penampang kes viral MH370 ni. Allahuakbar. Tapi itulah saya pun stok lah. Stoker lah apa. Stoker lah. Apa? Stoker. Ha? Apa dia? Apa? Stoker. Stoker kan? Ha, stoker. Bukan undertaker tuan. Stoker. Stoker, saya stoker je buatlah Facebook apa Diego Garcia ni. Tapi betul kan lah, banyak muka Melayu dan banyak muka-muka nak sama macam bekas penumpang MH370. Kebetulan ke? Kalau nak kata kebetulan seorang dua, seorang punya muka tak apa lah. Ni ada dua tiga orang kak skamer tu, bukan dia stoker. Jadi saya nak kata benda tu tak betul. Kalau seorang dua punya satu kita dapat muka lebih kurang boleh kira, tapi kebanyakan kalau kita tengok ambil gambar MH370 ni, mangsa-mangsa MH370 ada muka-muka irah yang ke sana. Saya tak tahu apa benda tu. Tapi benda ni memang berlaku. Sebab tu saya kata kita dah cerita dah tentang Freemason, Illuminati, gerakan mereka bagaimana. Tetapi orang tak percaya, orang kata menipu, geng-geng Wahabi kata tak betul benda ni, tak betul Freemason ni semua yang mainan lah apa semua tak ada. Benda tu memang dibuat. Contohlah saya tanya tuan-tuan. Minta maaf ni saya cakap ni agak
sensitif sikit, tapi tak apalah, dah tuan-tuan tanya. Kalau saya kena tangkap, tuan-tuan main tolong jamin saya lah. Contoh pasal COVID-19, saya tanya tuan-tuan lah. Tuan-tuan cuba share-share dulu. Mungkin tuan-tuan boleh cut video ni, boleh bubuh dalam TikTok, boleh. Saya nak cerita pasal COVID-19 ni. Sebelum jadinya COVID ni, penyakit COVID ni, ada dalam filem Hollywood, saya tak ingat dah gamak apa nama dia, dah diceritakan dah pandemik yang akan berlaku macam ni. Apa yang berlaku dalam COVID-19 ni dah diceritakan dalam filem tu, bagaimana berlaku virus merebak menggunakan binatang juga, dan benda tu berlaku hari ni. Bila berlaku tuan-tuan, tuan-tuan ni saya beritahu ni, betul tu Masya Allah, beritahu lah saya pim tak Masya Allah. Ok, jadi saya cerita pula tuan-tuan, apabila jadi pandemik ni, ok tuan-tuan fikir dulu lah, diwajibkan semua orang cucuk vaksin. Ni permulaan ni, bila dah kena pasal tu tuan-tuan, mula-mula tak banyak kes tu, mula-mula tak banyak, betul, mula-mula dia main tak banyak. Lepas tu bila dia start kenalkan vaksin, kes melonjak naik gila-gila, apa-apa. Semua orang kena cucuk. Ni apa, virus Delta lah, apa ni, bahaya ni, boleh membunuh, dan sampai banyak juga mangsa-mangsa berlaku. Lepas dia main Delta, lepas tu dia main apa ni, lepas Delta Omicron. Saya nak tanya tuan-tuan, ada juga kawan-kawan kita tak cucuk hari ni. Saya tak mahu sebut lah nama apa-apa. Time Delta pun dia tak cucuk, time Omicron pun dia tak cucuk, time Transformer pun dia tak cucuk. Tapi sihat lah, Alhamdulillah, tak kena apa pun COVID-COVID pun. Ok, Delta kata bahaya mai. Ok, contohlah dia, Delta mai kata bahaya. Orang yang tak cucuk ni, orang tak cucuk langsung ni, mesti Delta tu ada. Tapi persepa lepas habis Delta tu, hilang pi Delta tu, mai pula Omicron. Saya nak tanya, mana pi Delta tadi? Saya nak tanya, mana pi Delta tadi yang kata bahaya ni, dahsyat-dahsyat ni? Kena orang tu boleh terpelengok jatuh, boleh mati, boleh bawa maut masuk ICU apa semua ni. Habis tu, habis Omicron, dia mehat lembut sikit dah. Tuan-tuan tak rasa benda ni, minta maaf. Saya rasa seolah-olah macam ada sesuatu. Saya tak boleh nak bercakap, ada sesuatu. Orang yang cucuk booster, Daniel, cucuk booster kan? Tiga kali, dua kali kena. Dua kali kena COVID tu. Sekali di sini. Ni, pengalaman ni. Daniel duduk sini dengan saya, bilik tengah-tengah, atas tu dia tak tutup, duk pegang lawak dia apa semua, dia kena COVID, saya tak kena COVID. Saya cucuk buat dua, tak booster tak ada. Dia kena COVID. Sampai habis saya, dia duduk sini, saya pun tak, saya keluar macam biasa lah. Dia duduk sini masa tu teruk je time tu lah. Masa tu time tu teruk. Dia pun kena meringis habis semua, tapi saya tak kena. Lepas tu Alhamdulillah Allah Ta'ala lindung. Tapi saya pelik, saya duduk dengan dia dekat dengan dia, tak kena orang kan. Lepas tu baru ni dia kena pula. Balik rumah kampung, dia kena pula. Dua kali kena. Dah cucuk dah sampai dua, tiga kali dos dah. Macam mana lah. Jangan tu nanti kena sama awak. Tak, saya cakap lah. Saya cakap tu, saya tanya lah. Jadi macam, benda ni satu pelik-pelik yang berlaku. Dan hari ni, masih ada lagi. COVID ni bukan tak ada. Ada juga orang kena. Tapi tak seteruk dahulu. Saya nak tanya, penyakit teruk dahulu tu mana? Mana pergi penyakit yang teruk tu? Virus yang main teruk tu? Tuan-tuan tak rasa macam something wrong lah. Kemungkinan saya tak tahulah, saya tak menuduh. Kemungkinan mereka hanya menyebarkan dalam udara. Benda-benda macam tu boleh berlaku. Sampai ke satu tempoh dia habis. Dia dah jadi, orang kata apa, expired. Expired date, dia bubuh hal lain pula. Wallahualam, tak tahu. Dulu kata, siapa yang tak ada vaksin, siapa yang tak cucuk vaksin, tak boleh pergi sana, tak boleh pergi sini. Hari ni tak ada apa, bebas ke tu kok. Siapa lagi pakai mask Jatro ni? Tak ada lah tuan-tuan, tak ada siapa pakai mask Jatro. Tak ada siapa nak tanya lah mask Jatro tu. Tak, saya tanya, mask Jatro ni tuan-tuan pakai dah kok? Mask Jatro masuk kedai, kena scan mask Jatro ni. Konspirasi aluminium tu, ya ha. No. Wallahualam lah, saya tak boleh. Saya tak kata penyakit tak betul. Betul. Ramai yang kena dengan COVID tu. Jangan ambil video saya sekat. Betul. COVID tu memang ramai yang kena. Tetapi kenapa dia ada tiba-tiba? Kenapa dia tak ada tiba-tiba? Lepas tu dia main hotline pula. Lepas tu dia main hotline pula.
sampai hari ni, orang cucuk ke, orang tak cucuk ke, siapa tu juga. Sampai soft, tak boleh semayang rapat. Sampai tu, tu fikir apa macam tu. Tak tahu lah, Allah Alam. Kini dia kata-kata. Saya baru kena tuk COVID. Betul, COVID memang wujud, saya tak kata tak wujud, memang kena. Tapi tak seteruk dulu. Lepas tu, hari tu dia nak main influenza lah, hari tu. Hari tu dia kecoh tak buat influenza. Lepas COVID tu dia main influenza pula. Dia main apa, influenza pula. Tapi Alhamdulillah influenza pun tak tak seteruk hari ni. Lepas influenza tu dia main cacar monyet pula. Cacar monyet. Wallahu'alam. Ustaz Kenji. Assalamualaikum tuk. Semoga sihat selalu. Amin, amin. Assalam. Saya tak tahu apa benda-benda macam ni. Jadi bila kita kata benda ni konspirasi, mungkin ramai yang tak percaya. Tapi saya pegang betul lah, memang fitnah ni, yang Nabi beritahu ilmu fitan ni, ilmu fitnah ni memang berlaku. Dan kita kena mengaji ilmu fitan. Macam mana orang yang pakar ustaz ni, tu semua pakar-pakar ilmu fitan, kita kena dengar ceramah-ceramah mereka, kena tanya mereka. Ustaz ni bukan orang yang biasa, saya beritahu itu. Dia bukan orang biasa. Saya biasa berjumpa dengan dia, saya tahu dia siapa dia. Dia bukan orang biasa. Sebab tu dia boleh cerita satu persatu tentang Freemason, tentang Illuminati. Dan juga baru-baru ni Prince Smith, mungkin orang kata dia berlakon lah, dia ni ada tekanan jiwa. Bagi saya, apa yang dia cakap tu fakta. Apa yang cakap tu memang betul. Saya nak kata dia stres ke apa, betul. Saya dengar masa Prince Smith, saya dengar balik apa video dia tu, oh, betul ya kan. Dan benda tu memang fakta, betul. Bukan benda yang dibuat-buat. Yang cerita pasal MH370 ni, benda tu memang fakta. Mak Saleh tu bisa tangkap gambar, hantar masuk dalam Facebook dia. Dia pun check dia punya koordinat dia sampai kat mana, kat mana, kat mana. Allahuakbar. Saya pun cakap tak kena. Tok Risha isu sungai, sungai dunia barat dan China makin surut dah tok. Ya betul tu. Itulah nak cakap pun, saya pun bukanlah ilmu pandai mana. Tak kat mana saya tahu lah. Jadi kita kena hati-hati lah. Hari ni zaman fitnah tuan. Dan zaman ni susah kita nak lari pada fitnah-fitnah ni. Itulah saya boleh beritahu kan. Dapatkan sah kita balik. Gunakanlah balik teknologi-teknologi datuk nenek moyang kita yang terdahulu. Amalkan makan-makanan sunnah. Itu yang saya boleh beritahu. Kurma jangan sampai tak ada langsung di rumah. Spare sikit. Walaupun sikit ada, biarlah kurma tu ada. Benda-benda yang Allah Ta'ala kata berkat tu, berkah, pohon kurma, buah tin, biar benda-benda, makanan-makanan macam tu ada di rumah kita tuan-tuan. Tak makan pun tak apa, biar benda tu ada di rumah. Itu saya beritahu tuan-tuan. Makanan kurma, makanan sunnah madu, benda-benda yang Allah Ta'ala memberi keberkahan kepada satu pokok. Wati ni wa zaitun wa turi sinin. Wati dan zait apa, buah tin dengan buah zaitun, pohon yang diberkati kan. Simpan dalam rumah tok. Kita tak cucuk vaksin pun tapi kenuri semua tu. Tu nak kata saya tak nak cakap mu tak kena. Dan ni ada lagi bank pegawai cek Mas Jatra nak tahu status korek, maknanya masih guna cuma tak scan saja. Ya. Kembali pada sunnah. Tak apalah, siapa nak cucuk, cucuk lah. Siapa tak mau cucuk pun sudah. Itu terpulang kepada individu tuan-tuan. Kita tak boleh nak cerita, nak suruh orang paksa. Garsal ni kan, ada kedai Aceh tu. Ya, bukan takat kedai Aceh tuan. Pak Mat Western pun ada, dia buka sana. Pak Mat Western ada. Port Budak On-On ada. Banyak benda. Malaysia ni bawa jalan-laju. Tok baca tak dalam laporan MIT, kemungkinan besar, bah besar yang ni bah mungkin berlaku hujung tahun ni. Tapi tak tahu lagi negeri mana yang kena. Mengarut dah vaksin ni tu. Allahuakbar. Siapa nak percaya, siapa tak percaya sudah. Sekarang ni dia masih nampak lagi ke? Tok betul ke manusia boleh nampak, tak boleh nampak jin? Kalau ada manusia boleh nampak, claim nampak jin. Apa ni? Ada manusia boleh nampak jin, bukan jin dalam badan dia. Itu kadang-kadang kelebihan dia, ada dua. Orang boleh nampak jin ni kadang-kadang kelebihan dia.
Yang satu lagi adalah memang sakit dia. Kalau orang yang senang sakit, jin ni disihir, memang dia nampaklah jin-jin. Tapi ada Allah Ta'ala anugerah orang yang boleh bercakap dengan jin. Ada orang nampak perbuatan benda ni jin. Mana dalil yang orang akan tanya saya? Mana dalil? Habis Abu Hurairah nampak jin? Sahabat Nabi? Kalau kata benda ni diturunkan hanya kepada Nabi Sulaiman AS, niscaya Nabi SAW pun tak nampak jin. Nabi SAW pun nampak jin. Nabi biasa ikat jin tu. Tapi menangkan ayat yang kata apa? Ayat Nabi Sulaiman yang minta, ya Allah Tuhanku, janganlah kerajaan ni, kau bagilah kerajaan yang tak ada orang boleh macam kerajaan ku. Jadi Nabi tak mau hormat cara Nabi Sulaiman tu, Nabi buka ikatan jin tu. Kalau jin tu sampai hari ni kena ikat dengan Nabi SAW. Abu Hurairah jumpa jin. Jin Ifrit yang ajak Abu Hurairah kelebihan Ayatul Kursi sebelum malam, sebelum tidur. Sampai hari ni kita amalkan. Tu siapa dia ajak tu? Jin Ifrit ajak tu Ayatul Kursi tu. Dan Nabi sendiri kata betul, benar. Lepas tu cerita pula tentang berdakwahnya Nabi kepada jin Nusaybiyah. Jin Nusaybin, tak silap nama dia, jin Nusaybin. Yang di masa tu Allah Allah, saya tak ingat dah, sahabat yang ikut Nabi, Anas apa, Anas radhiyallahu anhu ataupun Abu Hurairah. Tapi saya rasa sahabat Anas radhiyallahu anhu yang Nabi pi tu, yang turunnya surah jin tu, Nabi buat dengan tongkat Nabi. Riwayat kata ni sahih lah hadis tu. Nabi buat satu bulatan, Nabi suruh sahabat ni tunggu, jangan keluar. Lepas tu Nabi jalan, dan sahabat ni nampak ada segerombolan manusia, tetapi mukanya ada yang panjang-panjang seperti ceret, macam ceret tu panjang, dia belain sikit macam manusia tinggi. Mereka datang kepada Nabi dan tak nampak lah Nabi SAW. Dia tunggu sampailah Nabi SAW datang. Nabi tanya, hang keluar tak pada garisan ni? Sahabat tu kata, tak, aku tak keluar. Kalau nescaya kalau hang keluar pada garisan ni, maka mereka akan bunuh hang. Itu cerita sahih tu. Saya tak cerita bukan benda ni, benda memang. Tanya api lah, Mak Doris kan, tanya api kepada dia pun. Benda-benda ni benda yang sahih. Jadi mustahil ataupun tidak, manusia biasa macam kita boleh nampak jin, boleh berdialog dengan jin, boleh eh? Kan? Macam mana kita nak tahu orang tu dia tu boleh nampak jin, boleh apa ni? Tengok apa perbuatan dia, adakah dia ikut cara jin tu jadi jin? Apa yang jin disuruh dia buat? Itu tak betul tu. Tu maknanya dia berdamping dengan jin. Kalau dia nampak jin ni, kan, dia kata hampilah, jauhkan badan-badan dia. Kan? Maknanya dia dakwah pada jin. Ajak ayat Quran pada jin. Contoh orang masuk badan, merasuk jin. Takkan yang tu pun orang masuk merasuk, pergi tanya Allah, siapa pun tak kisah. Tanya Nurul tu, orang yang masuk jin dalam badan ni, benda lain masuk dalam badan, adakah itu tak betul? Dia boleh sangkal tak benda tu? Saya tanya dia, adakah orang yang masuk jin dalam badan ni disangkal ataupun bukan jin, ataupun hanya memori dia ataupun tak? Itu semua ada dalam Islam, yang dirasuk jin. Hatta ulama-ulama Wahabi Salafi sendiri pun mereka juga rawat seperti mana kita rawat. Tu kitab Syekh apa? Syekh Salam Bali tu. Syekh Wahid Salam Bali. Seorang ulama Salafi. Mungkin setengah orang kata dia Wahabi. Tapi saya baca kitab dia. Berapa banyak belakang cerita dia berdialog dengan jin, lagu tu, lagu ni, lagu tu, lagu ni. Tu boleh pula. Lepas ni semua tak tahulah Wahabi main kat mana, masih tak tahulah. Kalau dia kena sihir, memang dia nampak lah. Dan juga kelebihan seseorang tu, kelebihan seseorang tu boleh nampak. Itu kelebihan. Dan dia juga ada satu lagi situasi, dia ternampak dengan tiba-tiba. Dia lalu-lalu dia ternampak, dia ternampak. Tuan-tuan bisa nampak lah, kelibat. Kadang-kadang nampak macam ada orang lalu, padahal tengok balik tak ada. Itu semua situasi kadang-kadang ternampak jin tu. Betul ke ada orang boleh pandang telus? Wallahu'alam. Itu pada ilmu dia sendiri, saya tak boleh nak cakap. Dan ilmu tu saya tak boleh nak cerita dalam live banyak-banyak. Sekali lagi dia jadi kot link. Sebab bukan ahli dia, dia akan tafsir jadi benda link. Dia kata kita sesat lah, yang tu lah, yang ni lah. Jadi sebelum orang nak
tomahan jadi fitnah, lebih saya berdiam diri. Bagilah ahli dia sahaja yang tahu bagaimana di alam jin ni, bagaimana nak berinteraksi dengan alam jin ni. Biarlah ahli dengan ahli dia sahaja, insyaAllah. Tok boleh tak kalau kawan dengan jin Islam? Saya dah malas dah kawan manusia semua tipu. Aduh, saya nak jawab soalan ni, Bumi Nino. Saya percaya tu. Terima kasih. InsyaAllah, insyaAllah. Ok, apa lagi? Dah kat pukul 7 nak maghrib lah. Kita hari ni nak rawat. Saya nak check handset, Sat. Assalamualaikum, Tok. Tok, kalau mimpi Tok Sami terkena sihir kah? Ha? Wahabi wasini wakalini. Sahabat, sejahat-jahat manusia sebebek jin saja, Tok. Betul kah maknanya? Itu pun bagi saya kurang tepat lah. Itu perumpamaan orang bagi. Sebenarnya jin ni ada yang baik pada kita, ada yang soleh. Jin ni dia tak semestu, cuma dia kasang sikit pergerakan dia. Dia kasang sikit lah jin ni. Nama pun jin, tuan-tuan, kasang sikit. Aduh, lawak dalam komen. Jadi insyaAllah no, hantar jin tu kat Wahabi tu, insyaAllah. Wahabi pun kena jin. Habis-habis kuat main cari kita, berubat kita ke. Tu minta maaf lah, saya minta maaf lah, dulu saya duk kutuk Tok Singa, saya baru saya tahu ni sihir ni betul. Habis-habis dia lah. Tok boleh tanya Ustaz Hadi dari Melaka, insyaAllah. Man Sulaiman, insyaAllah. Hantar jin Madrid, jin Marid biar panas sikit. Syaitanin Marid wajabbarin anid. Duh, malam ni tuan ada merawat sakit kau? Malam ni kita akan rawatan, kita akan buat live, kita akan buat di kedai, insyaAllah. Oh, insyaAllah. Wahabi tu dah panggil jin. Ustakim Jem, Ustakim Jem Art ni dia pembekal batu-batuan. Boleh tengok dalam Facebook dia, Mustakim. Dia betul kan, Mustakim kan? Sahabat saya ni juga, dia jual batu-batu, boleh tengok dalam Facebook dia. Promosi dia. Jin ada fahaman Wahabi juga ke tu? Sama ya. Ada jin Syiah, ada jin dia, jin ni sama. Sama seperti Melayu sahaja. Ada yang boleh cakap Melayu, ada yang boleh cakap Siam, boleh cakap orang putih, boleh cakap. Dia tengok bangsa dan duduk di mana. Jin ni dia ada bangsa dia. Dia ada negara dia sendiri. Negara dia paling banyak adalah di lautan. Bangsa jin ni dia ada jin lautan, jin yang di atas, orang kata apa, yang berterbangan di angin. Dan juga ada jin yang duduk di dalam hutan seperti kita, yang duduk berdampingan kita, macam duduk sebelah rumah kita pun ada. Ada yang bersayap, ada yang seperti merupai kucing. Dia banyak jenis-jenis jin ni. Nak cerita dia pun kata, Tok tahu mana saya kahwin dengan jin? Tak, melawak. No. Itu semua ilmu-ilmu saya nak cerita pun payah benda macam ni. Macam mana Tok pandai cakap Melayu? Dia mudah saja. Sebelum dia kena blok lah. Orang macam ni dia, dia memang ada masalah jin. Dia masalah jin tu, jadi dia jadi blur kepala dia. Eloklah kita blok dia. Tok kena jin Ba'il. Tak bisa dengar ni jin Ba'il ni. Aku cerita ulama. Jin pun banyak bangsa macam manusia. Ya, Tok sekarang dah ada pusat rawatan. Saya nak pergi berubat lah orang ni. Okay, insyaAllah. No, saya mohon ampun dan maaf jika salah kata, salah saya, silapan saya. Saya tunggu live, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.